Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Ini Mama Deso mau masak lodeh manisa labu siem nih ya. Ini saya sudah saya rajang. Ini tadi beli 1 kilo manisa ya. Sudah saya rajang, juga saya sudah saya remet sama garam. Sudah saya cuci. Ini saya campur udang, juga saya campur kerang, juga saya campur ceker. Nih cekernya sudah saya rebus kawan-kawan. Ini tadi cekernya 1/2 kilo ya. Sudah saya rebus, terus bahan-bahannya, bumbunya. Daun jeruk, ada daun salam, ada lengkuas ya, lengkuas, ada cabai merah, ini yang dirajang ya, cabai merahnya, yang dirajang cabai merahnya, ada cabai kecil, ada bawang putih, ada bawang merah. Ini saya sengaja saya pakai bumbu yang banyak ya, yang mantap. Ini yang dihaluskan bawang putih sama cabai merah biar lodehnya nanti tidak putih ya, tidak buyek. Ini satunya kita di kelapa separuh ini. Ini saya mau merebus manisannya dulu ya. Ini manisannya saya rebus dulu, saya campur sama ceker. Nah, cekernya sudah saya rebus tadi. Dirajang sudah selesai, tinggal yang diulek. Sudah bumbunya yang ini yang dihaluskan, bumbu itu yang sudah dirajang. Terus ini sayurnya sudah saya rebus ya. Sudah saya rebus ini. Sekarang santannya dimasukkan. So bumbunya, saya gosok dulu bumbunya ya.
kacang dulu masukkan. Masukkan kawan-kawan. Udangnya saya masukkan juga, saya gosok. Tinggal nasi garam. Sendok makan.
Satu sendok teh. Saya kasih kaldu nih ya. Sekucuk sendoknya plastik yang kecil. Dan tinggal gulanya. Ini gula ya, teman-teman. Sudah selesai kawan-kawan semuanya. Iya. Namanya sayur lodeh manisa. Tapi bumbunya dirajang semua ya ini tadi ya. Bawang merah, cabai kecil, cabai merah, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Juga ada yang dihaluskan ya, bawang putih sama cabai merah. Terus campurannya sayurnya tadi ada ceker, ada udang, ada kerang. Ini sudah mantap sekali kawan-kawan. Ini kawan-kawan mantap ya. Sudah kawan-kawan, terima kasih banyak Mama Deso sudah menonton video kami mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.